Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan.com kembali lagi membahas kuliner yang ada di Kabupaten Kuningan. Kali ini sasarannya yaitu Seblak Waiatua. Nah, seperti apa dan bagaimana? Yuk, kita simak penjelasan dari sang owner. Kan awalnya pengen buka tuh karena kita yang suka, karena aku yang suka jajan. Terus kayak nyoba-nyoba aja gitu, masak-masak sendiri gitu. Pertama buka di rumah gitu, buka di rumah, terus pengen nyobalah gitu. Jadi pengen orang-orang tuh tahu gitu, misalnya dari awalnya kita dari awalnya coba-coba terus keterusan. Ini ya, variannya itu ada 17 varian ya. Semua sih kayak ada dari frozen foodnya, ada dari kayak ayam tulang, ceker kayak gitu-gitu, daging-dagingan ada. Terus telur udah pasti ada ya, kayak gitu aja sih. Cuman emang di apa, banyak yang bilang sih kayak toppingnya sih lebih banyak gitu, jadi dari yang lain gitu. Oh, kebetulan kan kita lagi baru opening di sini gitu, di terasnya Alfamart yang di depan gerbang Uniko 1. Itu ada promonya khusus pelajar tuh, ada diskon 50%. Syaratnya cuman kayak ngasihin kartu tanda pelajar aja gitu. Nah, untuk umumnya juga ada kayak beli 2 gratis 1 gitu. Datang ya 3 hari. Promonya 3 hari, tanggal 7, 8, 9 berarti. Sampai tanggal 9 ya. 17 varian dan ada promo selama 3 hari, ya meskipun selama 3 hari lumayan lah guys, sampai tanggal 9 masih ada waktu 1 hari, lumayan ada potongan 50%. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin mencicipi makanan sebelah ini, kalian bisa menemukannya, kalian bisa mendapatkannya di depan kampus Uniko atau juga di depan Alfamidi yang berlokasi di Juanda. Pokoknya mah makanan seblaknya dijamin warung dan bikin badan reger. Gitu bae lah pokoknya mah warung. Yang paling penting nama murah. Selamat makan.